Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Zahid minta penyokong Najib sokong kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menggesa penyokong bekas Perdana Menteri Najib Razak keluar mengundi dalam pilihan raya negeri pada 12 Ogos depan. Menekankan soal perundangan dan pilihan raya negeri mesti diasingkan, Zahid berkata Najib sendiri mahu sokongan diberikan kepada kerajaan sekarang. Kata Zahid, kalau Najib sendiri minta bukan saja penyokong dia tapi rakyat Malaysia untuk mendukung kerajaan. Tidak ada sebab kalau ada segelintir masih mempunyai pemikiran bahwa usaha tidak dilakukan membela beliau, katanya. Tanpa mengulas lanjut, Zahid berkata usaha bukan saja dibuat dari aspek perundangan, tapi juga aspek sosial yang lain. Dia berkata demikian ketika ditanya dakwaan penyokong Najib mungkin memulaukan pilihan raya negeri jika kerajaan tiada komitmen untuk membebaskan Najib Razak. Terima kasih kerana menonton.